Coba membangun serangan kali, tendangan langsung. Oh, hit the post. Kita lihat. Lakukan tendangan, Mike Otto. Bingo. Serangan pertama langsung berujung gol pertama. Berdiri dalam posisi yang tidak terkawal tadi. Pedro gagal melakukan duel udara dan sebuah free header. Januri. Oh, masih berani dia. Dan inilah dia hukumannya. Ini dia hukuman dari... Ya, sayang sekali kita lihat. Ya, sebuah klamsi. Bebas. Mike out. Masih out. Out. Oh! Saja. Sepersekian detik sehingga penjaga gawang sudah harus bisa menebak sendiri. Kembali kesalahan kali ini, blunder terjadi. Barito di ambang gol keempat. Tocantins! Four! Gol keempat mampu disumbang. Pertahanan dari Persikabo, tapi Tocantins tidak segan-segan. Dimas coba angkat. Dimas! Satu gol yang buat Persikabo harusnya bisa terlepas. Satu pemain tadi di belakang atas kepalanya. Ya, masih belum menjadi hari bagi Axel. Berkali-kali dia mencoba melakukan variasi dan justru Persikabo! Dimas Derajat membalikan. Ini dia. Kita saksikan dengan melakukan chip ball ke atas Ega Rizky dengan tenang. Ini dia kombinasi dua pemain depan yang pernah ada di tim nasional Indonesia. Yandi Munawar. Kita saksi, oh terlepas, Pedrinho, wow, bisa saja ini adalah gol yang akan membangkitkan semangat dari para pemain Persikabo di tambahan waktu nanti. Tidak ada pemain yang menutup dan sebuah tembakan yang kepala tertunduk setelah di kandang mereka sendiri, PS Barito Putra.